Halo teman-teman, selamat datang di channel Lambe Endower. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar artis selebritis Indonesia yang fenomenal. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Sejak ditahan di Rutan Serang, Banten, kondisi Nikita Mirzani sekarang terus menjadi sorotan publik. Diberitakan bahwa Nikita Mirzani mogok makan sampai sulit buang air besar, bab. Hal itu jelaskan oleh manajer Nikita Mirzani, yaitu Dea Hanifah ketika mendatangi Rutan Serang. Kepada awak media, Dea Hanifah menerangkan kondisi Nikita Mirzani saat ini. Dea mengatakan bahwa Nikita Mirzani tak mau makan selama di dalam rutan. Bahkan karena tidak mau makan tersebut Nikita Mirzani disebut-sebut mengalami sembelit. Dia lagi tidak mau makan. Lagi susah makan karena dia susah pup, kata Dea Hanifah. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022, kata Dea Hanifah. Sebenarnya, masalah sembelit Nikita Mirzani bukan hanya dialami saat ditahan di Rutan Serang. Karena, sudah seminggu ini, Nikita sedang mengalami sembelit. Dia dari satu minggu yang lalu tidak bisa pupkan. Jadi saya tanya ke dia kira-kira mau makan apa, ucap Dea. Kegiatan Nikita Mirzani selama di Rutan Serang. Nikita Mirzani ditahan di Rutan Serang sejak Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, malam. Berdasarkan keterangan Kepala Rutan Serang, Dodi Nasabani, Nikita Mirzani sudah ikut serta dalam kegiatan bersama tahanan lain. Salah satunya yaitu salat duha berjamaah dan juga mengikuti pelatihan menyulam. Tadi pagi salat duha bersama teman-temannya di blok wanita, ujar Dodi. Dikutip dari YouTube Nitnot, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Nikita Mirzani menjelaskan kondisinya setelah operasi di Swiss dan sekarang sudah tak merasakan keluhan seperti sebelumnya. Selama mendekam di Rutan Serang, Nikita Mirzani melakukan salat duha berjamaah dan mengikuti pelatihan menyulam. Bukan hanya itu, bahkan Nikita Mirzani sudah bisa mengikuti beberapa kegiatan di Rutan Serang. Dodi menjelaskan, wanita yang kerap disapa Nyai itu juga hadir dalam kegiatan menyulam yang diagendakan Rutan Serang untuk para warga binaan. Tadi katanya ikut nyulam juga tuh, terang Dodi Nasabani. Menurut Dodi Nasabani, Nikita Mirzani sudah berbaur dengan tahanan lainnya. Nikita Mirzani sudah bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, ujarnya. Nikita Mirzani satu sel bareng 8 tahanan lain. Tidak ada perlakuan khusus kepada Nikita Mirzani selama ditahan di Rutan Serang. Nikita Mirzani tidur satu sel bersama 8 warga binaan pemasyarakatan, WBP, perempuan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadivas, Kemenkumham Banten, Juno. Nikita Mirzani ditahan karena laporan seorang pengusaha Dito Mahendra dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ketika mengetahui akan ditahan, Nikita Mirzani sempat teriak-teriak dan menyebut nama Dito Mahendra. Menurut Juno, Nikita Mirzani sudah ditempatkan di sel bersama dengan tahanan yang lainnya. Ada 8 tahanan ditambah Nikita total 9 orang. Sudah ditempatkan di sel di kamar bersama dengan WBP yang lainnya, ujar Juno. Dikutip dari tribunbanten.com. Dengan 8 orang WBP ditambah Nikita total sekitar 9 orang, imbuhnya. Mengenai fasilitas yang didapatkan Nikita Mirzani, Juno menjelaskan bahwa hal itu sama dengan tahanan lainnya. Perlakuan secara khusus tidak ada dan permintaan khusus juga tidak ada sama sekali, jelas Juno. Tapi akan kita berikan pelayanan sesuai dengan pada pelayanan yang kita miliki, lanjutnya. Juno menjelaskan, pada hari pertama penahanannya tersebut, Nikita menjalani adaptasi dan sosialisasi terlebih dahulu. Dan selama proses itu berlangsung, Nikita Mirzani tak diperbolehkan dibesuk oleh siapapun selama 2 minggu. Tapi dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan bimbingan kerohanian. Kemudian kegiatan lainnya juga ada, kata Juno. Dikutip dari kompas.com. Bantuan hukum juga ada, terutama tentang hak-hak dia beribadah, pungkasnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.